Hai guys, welcome back to my channel. And hari ini aku mau bikin tutorial gimana cara ubah alamat kalian di Google Adsense. Misalnya kalian udah pindah rumah atau bahkan pindah tempat tinggal. Oke, pertama-tama caranya masuk dulu ke akun Google AdSense kalian seperti ini. Ini buat percontohan aja ya, akun Google aku. Setelah itu gampang sekali, masuk ke setting. Habis setting, masuk ke payment. Habis di payment, di sini kan ada estimasi uangmu, dan uang aku sih masih sedikit ya, karena memang belum banyak viewer sih di channel aku. Habis itu di setting, ini kan ada manage setting. Nah, di sini keluarlah payment schedule. Dan lain sebagainya, kalian bisa aturlah itu schedule kalian apa, reset default. Oke, payment profile itu profil kalian, mungkin ini nanti bakal aku edit kali ya. Kemudian di sini ada payment kontak. Itu. Nah, di payment kontak ini ada kontak detail yang kalian isi dengan nomor kalian, itu harus sama. Untuk alamat di sini kan di payment profile ada alamat yaitu name and address. Nah, ini kalian ganti saja sesuka hati kalian. Tentulah itu yang, aduh, mouseku bergerak kemana-mana. Ya, baiklah, sebentar. Oh my god. Oh, nggak bisa jalan. Oke, meskipun. Nah, di name and address ini klik saja yang ini, apa ini suntuk-suntuk itu. Di sini ada alamat, kalian tulislah dengan sebaik-baiknya. Address line bond, dan di sini mau aku perjelas saja karena nama saya itu nggak terkenal di kampung, jadi saya akan pakai nama bapak saya. Ya, mudah-mudahan sampai. Kode pos ya sama. Kemudian kita kembali saja. Oke. Google Asset udah. Dan begitu saja guys, mudah-mudahan berguna bagi kalian yang memang sudah pindah. Dan nanti kalau udah 200 ribu itu kalian akan dapat kayak gini ya, kolom kayak gini. Nah, itu ya, kalian tunggulah suratnya si Google AdSense itu. Nanti kalian akan dapat surat dan isinya itu si PIN ini. Resend PIN. A duplicate PIN will be sent to your billing address. If the original PIN arrives first, you can still use it to verify your billing address. Resend PIN, karena tadi aku alamatnya udah ganti ya kan. Done. Nah, begitu saja. Begitu saja video dari saya. Ini saya lampirkan contoh suratnya. Tentu kode yang saya dapatkan akan saya sensor nantinya. Nah, akan amati baik-baik. Terima kasih sudah nonton. Bye-bye. Itu pun kalau ada yang nonton. So, bye-bye guys.